Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Semoga teman-temanku dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, umur yang berkah, dan semoga apa yang menjadi hajatnya di tahun 2023 ini semoga terkabul, amin. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa mendukung konten-konten saya. Dan apabila saya jarang berkunjung ke konten Anda, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, tetapi semaksimal mungkin saya berusaha untuk berkunjung ke konten Anda. Kali ini saya mau menelusuri jalan utama Desa Jemur ya. Itu ke sana menuju ke Desa Jemur. Kalau ke utara sana ya, itu menuju Desa Kebagoran ya guys. Ke sana menuju ke Desa Jemur dan ke sana menuju ke Desa Kebagoran. Mari kita ikuti perjalanan saya menuju ke jalan Kota Jemur gitu ya guys. Menelusuri perjalanan di Desa Jemur. Di sebelah kanan saya itu ada lapangan sepak bola ya. Ada lapangan sepak bola di Desa Jemur. Kita lihat itu guys. Ada lapangan sepak bola dan di sebelah kiri saya ada pom mini ya, Pertamina ya, Pertasop. Cuacananya cerah guys. Semoga teman-temanku dimanapun berada ya selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, umur yang berkah, dan semoga apa yang menjadi hajatnya di tahun 2023 ini segera terkabul, amin. Dan semoga tambah sukses tentunya ya. Jalannya ada yang berlubang guys. Ada SD Negeri Jemur guys. Di Desa Jemur ini lagi musim ya bercocok tanam guys. Dan khususnya di Kabupaten Kebumen lagi musim hujan. Semoga hujan pembawa berkah tentunya, amin. Ini di sebelah kanan saya ada sungai yang dialiri dari Sungai Lukulo dan Wadas Lintang.
panas-panas kayak gini enaknya minum es, guys. Es jawet, es degan, guys. Mantap. Di sini juga ada masjid. Di belakang kanan saya ada masjid. Tadi ada kantor balai desa Jemur di sebelah kiri saya sudah terlewat. Ada sekolah juga, MI, Rogotu Solihin, Desa Jemur. Semoga warga Jemur dan sekitarnya selalu diberikan rezeki yang berkah, umur yang berkah, amin. Dan warga Jemur dimanapun berada, entah itu di perantauan, di Jakarta, dimanapun berada di luar negeri, semoga selalu dilimpahkan rezekinya tentunya, amin. Ada sekolah MTS juga, guys, di sebelah kiri saya. Dan sebentar lagi sudah mencapai perbatasan antara Desa Jemur dan Desa Karampoh, ya, guys. Ini pasar panas sekali. Dan ini saya berdiri di perbatasan antara Karampoh dan Jemur, guys. Itu ke utara itu Desa Jemur, ya, guys. Desa Jemur. Kalau ke selatan ini menuju ke Desa Karampoh. Semoga liputan ini bisa bermanfaat buat Anda. Apabila saya dalam menjelaskan kurang benar, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.